Nah, coba kita buka lagi. Otomatis di pojok kanan atas ini akan berubah menjadi Bapak Guru Ediono. Ya, Bapak Guru Ediono di atas. Nah, sudah berubah kan? Sudah berubah namanya. Jadi itu saja tutorial bagaimana mengganti nama akun Google Classroom. Oke, semoga bermanfaat. Yang belum diganti segera diganti supaya tidak membingungkan para guru-guru, ya buat bu gurunya dalam memberikan penilaian. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.